Selamat pagi sahabat Demyogi, kita saat ini aja di Tukat Pakerisan Denpasar. Kita akan sarapan pagi di warung Ani. Yuk ikuti video ini sampai habis. Ini dia jalan Tukat Pakerisan Panjer Denpasar. Nah, kita akan sarapan pagi di Warung Ari. Ini jual sate, pepes, ikan laut. Nah, jalan Tukat Pakerisan nomor 6 Panjer Denpasar. Nah, itu pasukan kita sedang menunggu sarapan pagi. Hari ini jam 8 lebih 25 menit waktu Bali. Ini pemirsa, sate lilitnya sedang dibakar di depan. Nah, itu tumpuannya. Tumpuannya sate lilit sedang diambil, kemudian dibakar di sini. Nah, ini kerupuk ikan pemirsa. Terus kemudian itu sate lilitnya sudah jadi. Kupat, kacang. Nah, ini dia. Ini kerupuk ikan. Oh, kerupuk ikan. Ya. Oh. Ini sop ikannya, Mbak ya? Oh, sop ikannya, baksonya. Oh. Wah, ini sate lilit kita sudah datang, pemirsa. Ya. Oke. Okay. Ini kita sepil Warung Ari pemirsa, dapat nasi, kemudian ini sop ikannya atau bakso ikan. Nah, ini dia sate lilitnya. Ini sate ikan pemirsa. Kemudian ini botok ikan seperti urap-urap, kemudian sambal. Ini pemirsa. Mantap. Oh. Ini pemirsa, kita nambah berapa ini mas? 20 ya? 20 biji sate lilit. Nah, ini. Ah. Itu ibu mertua Sonya Amos. Ini Mas Andre yang kakinya sedang abuh. Kemudian istri. Wah, ini mantap pemirsa. Ini pemirsa, sate lilit di Warung Ari. Ini satenya dapat 3, kemudian botok, kemudian urap-urap, seperti urap-urap yang sambal. Dan ini dapat bakso ikan, sama nasi putih kalau dimakan di tempat. Jam 7.37 waktu Jawa, berarti kalau di sini jam 8.37. Kita makan dulu ya. Kita coba sate lilitnya. Enak pemirsa. Ikan apa ibu? Ibu, ikan apa? Tuna? Marlin ibu. Oh, marlin. Iya. Apa tunanya? Oh. Itu ikannya. Ini kan tahan 2 hari di luar kulkas. Oh, di luar kulkas tahan 2 hari. Ikan marlin loh misalnya. Ada tumnya. Mantap.
Instagram sama di media sosial sudah terkenal. Iya, kita dari Malang. Dari Malang pengen sarapan ke sini. Itu sama ibunya bekerja. Lah, itu. Yuk makan. Kita coba. Dua dah. Ini pemirsa, urap-urapnya enak, manis, manis, pedas ya, pedas gurih, sambal. Ini seperti botok atau tum ya, kalau di sini. Isinya ikan malin, pemirsa lo. Nah, tekstur ikannya terasa pemirsa lo. Gurih, empuk. Rasanya ikan. Jadi kalau penggemar ikan kemarin kesini ya. Istimewa apa bahasa? Habis dua tusuk. Sampai lupa kerupuk. Kita deh. Ini kerupuk ikan ya bang ya. Sampai lupa ambil kerupuk ini pemirsa. Nah ini tempat duduk saya pemirsa. Sampai lupa ambil kerupuk ikan. Nah, ini pemirsa, kita ambil tadi kerupuk ikan. Nah ini pemirsa. Kita coba ya. Nah ini kerupuk ikannya tadi baru saya ambil. Crispy, gurih. Rasanya kulit ikan mantap, mantap banget. Terus kita coba supnya.
Jadi ini sup bakso ikan ya. Kuahnya tadi pas. Gurih. Agak pedas. Ini pentolnya dapat 4. Kita makan pentolnya itu. Enak banget kan. Tekstur ikannya terasa. Ini seperti tepungnya sedikit tapi ikannya banyak. Lanjut makan. Ini dari Mas Andre dari belakang. Mantul. Nasinya banyak, sayur ada, ikan ada, sop ada, perfect, perfect. Dapat banyak. Dan pasar jangan lupa mampir ke sini. Terima kasih sudah menonton.